Masih di bagian sapi-sapi betina ya. Nah, ini ada liku antara apa ya? Pak Didik ya. Ada 15.500 orangnya. Pak Didi. Ya ambulu sekarang mahal harganya. Cepat ke sini orang Kencong, orang Probolinggo. Lari ke sini semua. Lumajang. Ya? Bawa berapa ekor? Dua laku itu. Dua laku itu. 663 lakunya. Yang satunya? Yang satunya 55. 55 itu. Yang blereng itu ya? Iya. 63 tuh. Koper dengan teman belantik juga ya. Banyak sekali pedagang dari luar kota ternyata ya kata Pak Didi ya. Katanya habis pedot pedang ya, tinggi ya limosinnya. Indukan ya, super ya, tapi kurang seberapa berisi. Ada jenengan, Pak? Ada jenengan. Iya. Ya, tinggi ya, sapinya. Iya, dengan Bapak. Oh, lupa saya pasti apa namanya. Wow. Bagus ya teman-teman ya. Ini babon, Pak. Ya, berapa kali? Satu kali. Tinggi ya. Baru medot anak kelihatan, medot pedetan ya, kurus ya kelihatan puntingnya, baru kempes ini anak satu kali limosin. Tanya sekarang, bos ini buka harga berapa bos? Dibuka harga berapa tadi? Petong ini buka harga 17 teman-teman ya. Terus yang hitam ini? Yang hitam 3,5. 13,5 teman-teman. Ya, ini kita sepedot iki yo. Yang iki? Podok. Ya, sepedot ya. Ini 13,5, yang satu 17 ya. Iya, Pak. 17 ya tadi ya. 17,5. Sing iki kok lho? 17. Ya. Ini 13,5 teman-teman ya. Pegonan nindikan beranak satu kali juga. Sudah banyak yang ditarik ke tepi ya. Tapi sapinya karena kondisinya sangat panas sekali. Ini kan beranak satu kali. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung dan silakan ditekan tombol subscribe bagi yang belum. Ibu sedang memantau indukan ya. Babon apa turun ya? Babon apa turun? Turun. Dengan lokal atau pekonan yang besar. Dengan seorang ibu yang sedang niku. Ya, jadi. Hari ini apa dia rajin ya? Orang bawa. Besar ya untuk calon ibu kan walaupun lokalan ya, gundul. Kulitannya kasar betul. Di depan seperti ini. Jalan lah. Masih belum jadi kelihatannya ini. Sana. Sampai nombi yo. Uminya sedang bingung.
ditawari yang lain lagi. Banyak sekali pilihan untuk minggu ini ya teman-teman. Buka harga berapa bos? Buka harga berapa? Dibuka harga berapa? Buka harga biro. 400. Nah, sedang dinego oleh uminya ini. Belum deal ya. Wah, sapi. Lah, bagaimana kada? Ternyata uminya berminat yang gundul ini. Masih belum dilepas. Katanya deal ya, langsung dikeluarkan uang. Langsung dihitung-hitung uangnya sama uminya ya. Ternyata deal ya, kita belum tahu deal dengan harga berapa tadi. Ini bayar. Ya, dibeli dengan Umi ya. Ini sini. Ya, tenang. Ya, ada Pak Didi juga ini. Sudah ada 3 ekor di ikat ya, barangkali dibeli oleh Umi ini mulai. Ada laku berapa, Pak? Laku 13 ya. Ya, Pak Didi menawarkan laku. Oh, masih belanja lagi uminya nih. Ditawarkan milih Pak Didi tadi. Gundul juga. Buruan. Ya, kita lakukan sedang menghitung apanya baru laku ya. Laku 13.250 teman-teman katanya. Jadi informasi dari Pak Didi 13 ternyata. Oh, pusing uminya ini. Bingung uminya. Cari berapa lagi, Mi? Beli berapa? Berapa ekor? Kalau aku seadanya, ada berapa? Kalau pesanannya saya ambil. Ya, ini ya uminya ini dari Gumborong uminya, teman-teman. Semono ora wes tanon. Bagus ya. Iya. Oke, mari. Ya. Umi ya. Sedang memantau milik Pak Didi uminya ya. Dari mana Mi? Rambi. Dari Rambi ya. Uminya belanja sudah dapat 3 ekor tuh Mi ya. Ya, masih kurang katanya. Umi dari Rambi ya. Banyak sekali para pedagang menawarkan ke Umi karena Umi tak nanggung-nanggung. Umi belanja seadanya mau dibeli katanya ini. Sudah dapat 3 ekor turuan semua. Oh, ada indukannya itu 1 ekor. Ini Mas Aan juga menawarkan padangannya, dagangannya juga Pak Didi. Masih banyak yang antri untuk menawarkan dagangan ke Umi. Deal ya. Kira bos. Berapa? Laku berapa? 11.200. Tidak ada terbeli oleh Umi yang 11.200 teman-teman. Langsung diikat. Iya, ngerayu Umi. Langsung. Anak buah Umi, langsung. Uminya masih mencari-cari lagi kita, teman-teman ya. Berapa?
langsung dibayar tunai sama Umi teman-teman. Ya tadi ya masih ada lagi yang menuntun tuh, ditawarkan ke Umi teman-teman ya. Jadi Mas Didi ini Umi sedang mencari suaminya. Apa tak bunyi apa cek nak berapa?